Kejam. Auto. Buka charger je, buka charger. Kemenangan akan menerima setiap seorang 50,000 diamond anting-anting belian-belian semua. Naikkan volume. Papa, ini tournament papa. Naikkan volume. Valentina. Siapakah yang akan KRS akan menentang PGS jemputan Haris di situ? Mari kita saksikan. Ini penentuan Penentuan hero yang Miao paling power. Tiada lagi ya rungutan daripada Miao Ben. Ben Miao kelihatan di situ seperti mau terkencing. Astaga, siapa nak hyper ni cok? Haris ngentut cok. Haris ngentut. Wih, dia main hero saya. Dia membaca otak saya. Wah, dia membaca otak ya. Kamu telah mengeluarkan otak kamu. Dia membaca otak. Itu yang terbaik. Sampai otak pun dia boleh baca cok. Patutnya ni memang Lolita. Haris nak hyper tak ni? Oh, Musha hyper. Okay, nak be perak dulu. Ha? Oi. Kocok. Busuk. Mantap. Your team is picking. Oh, Musha. Musha dalam Discord, cok. Musha tak mau bercakap ya. Musha. Kerana kalau dia bercakap, pasti ramai orang tertanya-tanya. Milik siapakah suara itu? Saya yang fighter Riff nak oh, kamu Miyogo lah. Miyogo ni? Kamu nak AP situ. Apa Miyogo AP ni? Miyau, pakcik rasa dia bawa bang tidur. Corol ni Miyau. Okay. Sebab Miyau punya Haris tu telah terhalang dengan Discord. Tak nampak diri dia apa. Kalau pun okey ya Miyau. Corol ni Miyau. Miyau akan menggunakan ni. Miao, pakcik harapkan Miao mendapat silver saja. Tolonglah Miao. Pakcik dah mula memperendahkan orang. No, Miao dah mula tahu dah pakcik lah. Itu dia. Miao tidak tahan dengan Frazier Bukan, pakcik sendiri tak. Wah, mereka ada S-test. Miao takut sebenarnya. Dia telah membuat alasan. Pakcik sendiri. Oh. Miao dah lama dah tak tahu dah pakcik. Adakah Miao akan end Discord? Apakah ni Miao? Hero Rashid Miao. Dia lompat-lompat tu Miao. Hero lompat-lompat tu. Alah, tadi bergalak sangat. Nyampah aku. Tapi tak. Mana boleh tak ada tank. Ni ramai lah team main tank. Nampak. Pasukan Tiger seperti mengeluarkan taringnya. Kadang ada Maze Maze cok. Tak apa. Tiger. Diorang, dia namanya adalah Siku Benda Belang. Lah. Ada kan? Dia ramai. Tapi late game dia kalah. Dia tak ada damage. Tapi Kagura boleh push. Kira nampaknya di sini Mia bermain hero handalan dia kali ini. Mia dah tak semangat lah. Nampaknya Mia telah awal-awal tadi memberikan negative vibe kepada pasukan. Pakcik yang mula bagi negative vibe. Ah, pakcik adalah caster. Bohong, caster mana pun nama macam tu pakcik. Ah, ini caster zaman sekarang. Lantaklah Miao nampaknya akan dikecam oleh netizen. Netizen ada. Wah, Izan, Izan. Ah, padan muka Miao. Ya Allah, Izan cakap padan muka Miao. Ya ke? Seram ni Izan. Izan koyak goblok. Diorang cakap
Miau, sembang lebih. Ya Allah. Raf Ash, terima kasih. Zalif. Ya Allah, Zalif. Acah-acah power juga miau ni. Ya Allah. Bukan pakcik sendiri. Pakcik tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak. Bohong, pakcik dah membelahi dah pihak diorang. Apakah kali ini? Estes yang dibawakan itu masuk ke kandang. Miau nampaknya telah ketakutan. Oh, ada rusuhan. Ada rusuhan yang berada di bahagian buff. Dia ah! 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 Samosa dibunuh dengan kejam. Tanpa belas kasihan. Apakah mereka mampu untuk membuat sesuatu? Pakcik diam je. Eh, pakcik ada caster lah. Mana boleh diam? Sambil-sambil pakcik membuat kerja ya. Dah lah tu. Apakah mereka semua akan terkencing? Nantalah negatif pun negatif lah. Yo, oh miau, tahu pun tadi bergalak-galak. Miau bergalak, lepas tu pakcik, ya pakcik sendiri yang. Ah, semuanya. Apakah kali ini miau memakai hero handalannya? Miau di kat situ, flicker telah dilakukan. Apakah Riz dibunuh dengan flame shot? Begitu yang perlu diambil iktibar. Mereka seolah-olah mood serius. Dah tak serius dah pakcik. Kek tu lah korang ni kali tu. Ajak pakcik main. Haa, the game. Saya masih mood serius. Haa, Izan cakap. Miau tu mesti coklat lagi. Astaghfirullahaladzim, Izan. Pakcik tu cuba buat titik. Aduh, perut rasa sakit tapi lubang belum lepas. Berak macam nak kena tak keluar. Kenapa? Oh mancung. Astaga mancung. Oh mancung ni cerita sakit perut. Ni macam mancung. Nampaknya Faris dan Mikhail. Mikhail ke Faris tu yang gelak tu? Dia telah menggelakkan miau eh. Faris. Haris telah gelakkan miau eh. Faris telah gelakkan miau eh. Pendengaran pakcik dah rosak pakcik. Yelah, pakcik sambil saya buat kerja ni. Eh, diorang datang tu, diorang datang tu. Aduh, hai. Baik, saya datang. Dua berbalas empat. Kita nak tengok miau eh. Apa miau buat eh, kita nak tengok eh. Diorang main kompak. Tengok je lah. Nampaknya agak uish, miau susah nak lawan ni. Eh, Nemo ada Kagura. Miau susah nak lawan Esme eh. Benda ni susah nak lawan Esme eh. Fabius eh. Itu Ruby. Oh, Ruby susah nak lawan. Ya, dia sudah. Nampaklah Fabius. Ruby hero sustain. Itulah tu baca pada Zumbi kan. Nampaknya combo yang dilakukan tidak menjadi kali ni. Mereka perlu mendapatkan kadita pakcik untuk memenangi perlawanan ini. Apa yang mati dua? Oh, Mushang yang tak cakap dengan terul pakai Nathan. Ben Mushang. Apakah Mushang? Tak ada. Mushang memang tak. Mushang memang salah. Serius, Berak tak nak keluar Astaghfirullahaladzim. Nanti dah keluar mancuk update. Kalau invite pakcik, tolong buatkan jadi lobos pakcik Sidisa. Awak tak silap stun. Haa? Pakai tangan ke? Perlawanan ni akan kita rakam untuk tujuan memalukan. Samalah. Bukan pernah membaikkan lah. Untuk tujuan memalukan. Ha ha ha.
Oh, kat sini Faris kamu gelak-gelakkan miau eh. Mana eh? Habis tadi kamu buat apa? Kamu menggelakkan miau, Pak Cik tahu. Tak jaya remok. Pak Cik untuk senang. Habis tu? Lima saat. Nampaknya Faris pun sudah menyebelahi pasukan lawan. Apakah miau sebentar lagi akan koyak dan terus tidur? Yelah kakcik, yang punca pakcik je sebenarnya orang ni. Apa-apa je pakcik, baru try. Ai, takutnya mancung. Ah. Oi Musha. Astaga Musha. Oi. Rata cok. Pakcik tidak mahu bercakap apa-apa. Baik, ada puas bercakap. Kerana jika pakcik bercakap bimbang nanti Fovius miau akan menjadi sakitnya totan. Lari. Astaga lari. Ya Allah ya Tuhanku. Apa dia jadi cok? Baik. Ya, mati cok Aris. Aku record depan tu. Ya ampun. Record depan tu eh. Musha dengan Aris mentek. Pakcik no comment eh. Okay, toksik dia orang macam ni. Toksik rakan sejawat ya. Rakan sepasukan ya. Sebenarnya kali ni miau MVP. Serius ke miau MVP? Dahlah pakcik, pakcik dia yang dia. Pakcik tak boleh, pakcik telah dibayar untuk menjadi caster. Ah, tak ada siapa nak belanja lagi. Ah, Montun. Montun yang akan membayar pakcik. Nice, bek, miau, bek je miau, bek. Miau mengikutkan nafsunya. Ah, miau telah terciduk. Halo, samosa. Ya Allah, miau. Apa dah jadi? Musha, rasa tak macam tu lagi. Astaghfirullahalazim. Musha tidak menjadi mau makan atas. Kenapa jangan macam tu? Kesian dia. Musha telah mengantuk sebenarnya. Tunjukkan cing-cing ni awak. Jenjen. Tapi kalau korang tengok tawa mereka baru. Tawa diorang tak dijatuh baru satu. Boleh tanya juga pakcik ni tengok tawa diorang tak ada tawa ada satu. Tawa mereka satu saja. Apakah ini? Satu bencana yang akan menimpa mereka. Itu ah, korang bergalak lagi, ha. Patut menang kot game tadi. Pakcik, negatif vibe dia mula pada pakcik. Ah, tak kira. Negatif vibe, tak kira vibe. Korang koyak. Hai Kazuha, Badisha Zamanlah. Fervius miau easy je lawan. Jahatlah. Janganlah toksik miau. Kesian miau. Kenapa setiap kali pakcik stream Evie tak beri notifikasi sedekan dah aktifkan berapa kali? Tak tahulah Kazuha. Biasalah Facebook. Nampaknya miau telah goyak rabak ya. Apakah kali ini? Eh, mengantuk lah weh. Lawanan korang mengantuk betul lah. Itu lah kena bantai pakcik. Itulah dia, aduh. Eh, back lah. Dia mula daripada pakcik. Ah, korang. Semuanya salah pakcik. Korang telah mengetepikan pakcik. Itulah habuannya.
Mancung cakap, oh mancung, mancung cakap easy. Astagfirullahaladzim, minta jang. Eh, Harith, astaga, back lah. Itulah, kan. Nak join sekali, jomlah Kazuha. Esoklah sambung, tak larat lah nak buat ni. Baik. Bebek ni, bebek ni mau ada kegurah. Dia pancing dorang ni. Ada enemy shot dalam ni. Ambo-ambo Mia, sebab nak recall ya. Wah, ayam tu dah bunyi ayam. Pecah kot ni dia. Lepas tu, warna biru tu dah ada ayam-ayam kat situ ni mu kan. Yelah, korang dah di ayam-ayam kan. Gempak cok recall tu. Recall legend pun tak ada. Sedap cok jadi ayam. Mancung, ada orang cakap Miao easy. Mancung, macam mana Miao? Mancung. Maksud Mancung bukan easy. Mancung yang Miao bantai orang tu. Oh. Sebab aku buat cerita ya. Tak, baca salah baca. Aku suka buat cerita ya. Aduh, Musa. Ingat, ini yang baru tahu. Anggup kau bakal Mancung ya. Mancung. Aduh, macam mana ni tak nak? Kesian Mancung, diorang Mancung. Diorang dah menemui jalan kebuntuan Mancung. Cepatlah. Oi. Ha! Apakah kali ini? Tiger akan masuk dan membuat sesuatu toksian. Saya tidak nampak ya, Pakcik. Happy comeback. Screenshot. Astaghfirullahaladzim. Haris dengan samosa. Nemo. Screenshot. Screenshot. Limau. Ibu pula disalahkan. Jom custom pakcik. Jomlah. Taiga, terima kasih lah Taiga. Kerana masuk. Nampaknya Taiga punya power pakcik. Kita akan berlatih. Tidak. Supaya kuat mental, Miao. Miao dengan semua orang boleh Nak. Maganggu salam. Salam. Muntut telefon pakcik. Saya mesej dulu sebelum terlupa. Tahun depan release skin bertemakan anime bagi Layla dan Fanny. Dan pakcik antara orang yang pilih untuk marketing campaign. Sebab tanya nampak pakcik main Fanny hari tu. Bapa ah. Bila pula aku main Fanny? Kalau pakcik start main Fanny, cash akan diberi. Kalau berminat bagi tahu. Fanny dan Layla, Cok. Mana pakcik main Fanny, Cok? Fanny, ya? Pakcik main itu lah, Mia punya Fanny. Sebelum start kan pakcik main Fanny sebelum ni? Sebelum ni. Dia cakap pakcik jadi ni, Cok. Jadi marketing campaign. Sebab akan keluar Layla dengan Fanny ni punya anime. Anime? Pakcik dia suruh pakai Fanny. Bapa kena gelak nanti, Cok. Jangan cok. Aduh. Try Fanny dekat custom. Ui, macam mana tu? Pakcik akan bentuk si pakcik beramai-ramai. Tidak. Pakcik memang akan sedia detoksik. Seperti mana Miao tidak kental. Sekejap. Pakcik akan rakam.